وهذا النار وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين Allah
اللهم صل على سيدنا محمد. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Soleh SAG MPDI untuk kepada beliau kaulah semangatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangat salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat semua satu-satu? Ada yang dapat lebih dari satu? Ada yang dapat lima? Ada yang gak kebagian sama sekali? Aduh, kasihan dia lu. Yang dapat lebih banyak, bolehlah berbagi dengan tetangganya yang gak dapat sama sekali. Sudah menjadi tradisi kalau maulidan harus meriah dan ramai. Agar meriah dan ramai dibikin rebutan, asalkan tidak saling injak-injak. Ada yang sampai menginjak kaki temannya. Masya Allah, dibelani injak kaki temannya. Iya, insya Allah. Mulai pagi sampai sekarang siang, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suara ya. Masuk teman-teman. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, wabil khusus kepada
Romo Yai Haji Nur Huzaini, beliau sesepuh kita, Rais Syuria MWJNO Kecamatan Tenggil Sejoyo, sekaligus beliau merangkap Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tenggil Sejoyo, yang sangat kami hormati dan kami taati fatwa-fatwa beliau. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Dr. Fazil Mustafid, beliau dai yang sangat kondang, sudah terkenal di media apa namanya, di media YouTube. Kalau ingin mengenal beliau, insya Allah channel beliau sudah sangat terkenal. Beliau dai kondang, bedanya dengan saya cuma dai kondangan. Saya cuma dai kondangan, beliau sudah terkenal di mana-mana. Teman seperjuangan dengan kami untuk menjadi bagian yang ikut mendakwakan sedikit yang bisa kita berikan, kita punyai, agar masyarakat Surabaya semakin guyub, rukun, semakin tentram, semakin bahagia, terlebih mudah-mudahan semakin religius. Mudah-mudahan Surabaya selalu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mendapatkan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tanggal berapa Rabiul Awal, Bu? Ini gak betul bisa ini. Kami selaku penyelenggara, sebagai pembina yayasan, pengasuh lembaga pendidikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ketua RT 4 RW 5 Tenggelis Njoyo yang mensupport keberadaan kami yang berada di wilayah beliau, juga kepada Ketua RT, Ketua RT yang ada di Pondokboro RW 12, karena ini dua kecamatan jadi satu. Titiknya di sini, ini Kecamatan Tenggilis sama Kecamatan Tenggilis sama Kecamatan Rungkut. Jadi yang ini Rungkut, yang ini Tenggilis. Di seberang berbatasan dengan apa? Jalan ini beda kecamatan. Ya. Jadi kami kadang repot, ini ikut kecamatan mana, Tenggilis apa Rungkut? Ya. Akhirnya ya dua-duanya. Padahal wilayah Rungkut sangat jauh, sampai ke Medoan sana Rungkut. Jadi yang aneh wilayah Pondokboro itu kecepet ikut kecamatan Rungkut, harusnya wilayahnya ke Tenggilis Mejoyo, tetapi alhamdulillah ikut Rungkut. Jadi ke dalam ikut Rungkut, sementara yang di sana yang mana itu ya? Panduk. Nah, Panduk itu ikut kecamatan Tenggilis Mejoyo. Aneh ya. Ya begitulah. Jadi Bapak Ibu semuanya, peringatan Maulid Nabi ini adalah merupakan sebuah acara yang fenomenal, karena kita mengenang dan sekaligus ingin lebih tahu sosok pribadi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita dambakan, nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat kelak kecuali atas syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya amat sangat bangga dengan ibu-ibu yang luar biasa. Kami tidak menyangka bisa mengadakan acara sebesar ini. Baru kali ini, mudah-mudahan ibu-ibu tidak kapok. Kapok, Bu, nggih? Masyaallah. Koyoke wis kesel ngono beberapa hari ini, apalagi harus tampil ini. Jadi ya Khozin, jadi ini jamaah-jamaah kita yang setiap malam Jum'ah ngaji bareng dengan kami. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah.
selalu ikut, walaupun cuma saya membacakan satu ayat, satu hadis, cuma cerita sedikit, tapi begitu antusias luar biasa ibu-ibu. Tepuk tangan semua ibu-ibu. Ya. Jadi ini kami punya majelis namanya Majelis Sabilul Jannah. Majelis Sabilul Jannah. Sabil itu jalan, Jannah itu surga. Kita ingin bersama-sama menempaki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang setiap malam Jumat bermajelisan nanti di akhirat akan menjadi tetangga-tetangga setia kita semuanya. Berjamaah di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Luar biasa. Ini semua dari kita, oleh kita, untuk kita. Ibu-ibu dibelani urunan setiap pertemuan malam Jumat itu ibu-ibu masukkan kotak infak, kadang enggak tahu berapa lah yang terkumpul banyak sehingga dipakai kegiatan ini. Ya, rela dikorbankan, tapi insya Allah demi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan segan-segan berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap nanti tahun depan lebih besar lagi, kita akan mengundang jamaah yang lebih banyak. Ibu-ibu sudah menyiapkan 300 persiapannya, tapi alhamdulillah yang datang juga tidak sedikit, banyak luar biasa. Walaupun dalam suasana yang sangat panas, kemarin saya tawari ibu-ibu enaknya malam apa siang, mintanya siang, ya sudah. Apalagi kalau di sini komplek perumahan yang kalau malam sedikit ya sudah harus istirahat, sehingga kita pakai siang. Mudah-mudahan dengan suasana yang panas terik, walaupun pakai terop masih juga panas, tapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa kumandangkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu. Yang keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita rindu bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah. Semua yang hadir mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, tahun depan bisa hadir untuk menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin ya rabbal. Kalau di sini jamaahnya ada 300, insyaallah kita akan charter pesawat satu. Ya. Tapi jangan cuma amin. Ya. Apa? Ah, niat diaminkan terus. Ya. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayar ro. Ini gak dibayar ya gak berangkat. Ya. Harus daftar kemudian menabung, lalu insya Allah kita akan ditakdirkan Allah. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Tidak tahun depan, tahun depannya lagi. Tapi kalau niat, setiap ada niat pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Alasan belum punya rumah, alasan belum punya mobil, alasan belum punya motor, alasan nyicil ini, nyicil itu. Padahal mampu, tidak segera berangkat ibadah haji atau ibadah umroh. Ya Allah, insya Allah kalau punya niat pasti Allah takdirkan. Ya, kami yang beberapa kali ibadah umroh punya niat, ya semampu kita, ternyata Allah takdirkan, tidak lama Allah takdirkan bisa berangkat. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita berangkat umroh semua. Pak Bungke mau ya? Ya, silakan nabung setiap bulan 1 juta atau 2 juta, insya Allah tahun depan kita berangkat. Ya, Allah Maha Kaya.
jangan pesimis Ustaz, dari mana uang saking pundi, kula namung ibu rumah tangga. Tidak ada yang tidak mungkin, menawi Allah takdirakan, insya Allah berang. Kok ya kayak ragu nih ya, insya Allah berang. Kurang semangat, insya Allah berang. Yakin? Yakin? Alhamdulillah, harus dipaksa yakin itu ya Allah. Si angele berangkat ibadah haji berumroh, kurang yakine, gitu. Jenengan riyen iku lho kale bapake lare-lare ya. Yang seneng yang cinta dulu siapa? Saya sama ya. Nggih. Tapi sing mboten yakin iku bapake lare-lare ya. Ya, karena jenengan yakin pasti akan mendapatkan apa yang kalian ya apa yang ibu inginkan akan tercapai. Insya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, setelah majelis ini tidak berhenti, kita akan terus mengikuti kajian-kajian rutin. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan Kanjeng Nabi dawuh, napa dawuhin apa? Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ingin sekali masuk surga, caranya mudah, hadiri majelis ilmu, majelis taklim. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, bahkan kata Allah Rasulullah, dia dimudahkan Allah untuk faham urusan agama. Kalau orang baik itu pasti diawali dengan pemahaman agama yang benar. Tidak mungkin orang baik tanpa faham agama. Ya, dari mana dia dapatkan pemahaman hidupnya kalau tidak melalui belajar, tidak ngaji. Insya Allah ibu-ibu yang luar biasa ini menjadi pilar-pilar penting untuk menegakkan peradaban di masa yang akan datang. Karena kata Rasulullah, An-nisa'u imadul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya baik-baik, insya Allah negaranya akan jadi baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu sehat, panjang umur, rezekinya barokah, keluarganya bahagia, anak-anak yang soleh dan solihah, semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya majelis selawat Nabi, majelis Maulidur Rasul. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala hidup kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang ibu korbankan melalui apapun, ya dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Ibu-ibu yang pakai baju apa ini? Warnanya apa bunyinya, Bu? Napa? Warnanya apa namanya? Kula niku mboten paham warna abu-abu. Ya, ini seragam ya tuku-tuku dhewe. Nggih, itu Mas Piyambak nggih. Nggih, kula mboten nate numpasaken seragam, tapi ya ganti terus. Kadang-kadang pink, kadang-kadang napa, Bu? Kula ngheran yo. Tiap majelisan teng malam Jumat itu ganti-ganti seragamnya terus. Masya Allah. Berarti napa ibu-ibu niku sugih nggih. Insya Allah dengan jenengan majelis tiap malam Jumat niku, insya Allah rezekine bapak lari-lari tambah lancar nggih. Terus tiap malam Jumat kita doakan semoga keluarga kita diberikan rezeki yang lancar. Dengan jenengan majelis tiap malam Jumat, insya Allah semua kehidupan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu yang belum sempat, monggo setiap malam Jumat kita adakan majelis taklim, majelis ilmu, sekaligus ngalap barokah. Setiap malam Jumat kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca sholawat, kemudian kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kita sampaikan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu kita agar amal kita bertambah. Siap Bu nggih? Monggo terbuka untuk umum, siapa saja, apakah yang dari Pondok Boro, dari Tenggilis maupun dimanapun yang ingin ngaji bareng-bareng ngalah berkah malam Jumat, monggo sami rawuh. Mudah-mudahan senantiasa sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Kami minta beliau Al-Mukarram nanti akan berikan wejangan kepada kita. Insyaallah beliau itu tidak kehilangan pola, tidak kekurangan ya, karena beliau sudah tampil di mana-mana. Jadi beliau
Al-Mukarram Yai Hozin, insya Allah akan memberikan mauidhoh. Saya hanya memberikan semangat saja kepada ibu semua agar ibu-ibu tidak bosan untuk terus mengaji dan mengaji. Demikian, dan semua hal yang terlibat dalam kegiatan ini, dalam peringatan maulid, oh iya, di belakang itu ada bazar, nanti boleh nanti mampir yang ingin menikmati, atau ada yang dijual boleh dihabiskan. Terima kasih sekali lagi, segala sumbang yang diberikan kepada kami, kepada anak-anak kami, santri-santri kami yang ikut memeriahkan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi ada pendidikan TK, SD, ada hafid Quran, ada anak menghafal Al-Quran sejak kecil usia 3 tahun. Insya Allah semua menjadi jalan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi pejuang agama yang insya Allah akan bisa menjadikan amal jariah buat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Ketika punya anak soleh-solehah, insya Allah ini adalah aset yang termahal bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Al Ustadz untuk pesan-pesannya buat kita semua. Telah sampailah kepada acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Kiai Haji Hozin Mustafid SAG MPDI. Kepada beliau kaula sumangga akan. Di bawah aja, di bawah ada. Cek 1, 2, 3. Buat rusak kursi, kalau pun hafal ayat kursi. Soalnya kata hati yang sing hafal ayat kursi, begitu oleh kursi ayatnya lali. Sampun nggih? Sampun? Sampun ya wangsul loh, sampun. Wes awan lho, Bu. Panas lho nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya masyaallah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jam kepate kompak ini ya. Ya Allah kawono salam tuku wedhus. Cakep ngono lho, Bu. Nggih pantun oblong-oblongo. Kawono salam tuku wedhus. Sing gak jawab salam gak tahu. Kasihan deh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, daun salam dicampur tomat dimakan enak rasanya. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah sukses cita-citanya, kabul hajatnya, banyak rizkinya, tentram rumah tangganya, lunas utangnya, ya Allah cek banternya. Istidungannya muka-muka yang diutangi lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'zimi sya'airillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi wulida fi syahri Rabiul Awalil Mubarakah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, hadiahnya bisa disiapkan Mas Afan, sudah ya, taruh di atas panggung. Saya akan ambil adik-adik yang paling tertib,
ibu-ibu yang paling khidmat untuk bisa mendapat hadiah botol cantik. Ini insya Allah dapat barokah. Kebetulan jilbab yang di Arab Saudi sudah habis. Nanti insya Allah akan dikirim lagi. Kapan-kapan kalau berjumpa lagi, untuk sementara ini botol cantik untuk panjenengan semuanya. Oke ya Bu ya. Adik-adik bisa diem ya sayang ya. Oke ya. Nah, yang di sini adik-adik bisa diem ya nak ya. Rebana ditaruh dulu atau naik ke atas pentas, bisa ngiringin ustadz enggak apa-apa. Kalau tidak jangan dipakai ya. Oke. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Ya Allah, yang kita muliakan Pak Yai Husaini nggih selaku Ketua MUI dan Ketua Suriah NU Tenggilis Mejoyo, dan para sepuh bini sepuh yang tansah kinurmatan, dan juga guru kita ustadz saya ini, beliau pembimbing saya, penasihat spiritual saya bisa seperti ini karena beliau. Ya, saya ini asli Irak Bu, iringanin jarak ada nih. Ya, dan alhamdulillah spesial hari ini ustadz, barokah beliau setelah saya DPR durung payu rabi, saat ini dados MPR mbon payu rabi. Kok inalillah toh Bu. Alhamdulillah setelah setahun lebih alhamdulillah ini sama Bu Nyai di depan saya ini yang cantiknya kayak Yuni Sara. Tepuk tangan luar biasa, mudah-mudahan barokah sakinah mawaddah warahmah. Jadi ini kenang-kenangan dari kami ketika kami resepsi di Islamic Center kemarin. Ya, ini tanggal 14 September. Sekaligus mohon doanya, mudah-mudahan resepsi anak saya sama resepsi saya dengan yang beb. Wah, ini apa sih? Mungkin saya itu kalau manggil beliau yang, ya yang ya, yang sayang kok yang ngawur ya. Alhamdulillah, moga-moga tambah barokah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab. Atau yang paling kompak mengikuti saya nanti dapat hadiah. Kalau ini habis, monggo nanti ditulis ustadz, nanti akan kita kirim melalui COD. Bohong. Enggak bohong, cuman bujui. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik luar biasa, santriwan santriwati, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Bu. Kasep. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas ridha Allah, atas rahmat Allah, atas nikmat Allah, atas lahirnya Rasulullah, nabi pilihan yang menuntun kita ke jalan hidayah Gusti Allah. Allahu Muhammad. Maka kita peringati adanya Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah hari ulang tahun sinten? Kanjeng Nabi. Wong anak-anak ngene iki ulang tahun iki kok ngene apa mboten? Malah kadang-kadang dinyanyikno panjang umurnya, panjang rambutnya jeprak. Panjang tangannya nyolongan. Nauzu. Nah, ini lagunya untuk ulang tahunnya Rasulullah apa Ibu? Salawat kok rungkat wong sapa Ibu? Salat. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu akal atiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik akal atiya. Luar biasa, tepuk tangan Masya Allah. Ini rebana dari sini aja Ustaz ya, bukan bon-bonan. Luar biasa ya Allah. Ini kayak Gus Baha ini. Ini kayak Gus Ikdam ya Allah. Guyul soketo putih untune ya Allah. Siapa dek namanya dek? Muhammad Rafi Ahmad ya Allah. Alhamdulillah. Kelas berapa saya? 5 SMA ya Allah. Tambah barokah suaranya hebat tak tunggu ini tambah barokah nggih. Ngaten iki nek nekane pinten Ustaz? Hah? Baju ta apa nek seragam gak podo ngene. Ora iku malah rembes kabeh ya.
Tidak apa-apa, yang penting ikhlas nih. Insya Allah makanya ganjarannya teng swarga Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ulang tahunnya Rasulullah itu dengan membaca salawat. Tadi dibacakan mahalul qiyam, ngoten nggih. Durung sampai mahalul qiyam ludes kabeh wis. Kita sugih-sugih tapi kok geragas kabeh. Lho niki ngeten lho, kenapa kok ada rebutan? Maksudnya niku ngeten, inilah filosofi syafaat Rasulullah benjing teng akhirat itu syafaat diperebutkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Makanya rebutan atase sote lho pira sergane. Ngene mboten. Lah ya sendok lho pira entong iku. Apa gak iso tuku? Saged mboten? Saged. Kenapa rebutan? Itulah barokahnya Maulid Nabi. Allahumma amin. Sampun sulih dilidian barang Ustaz ya Allah. Wingine pas kula teng pudi ngono sampai dikamano kali banser gara-gara niku kula niku dilunjaki ndas kula niku. Lagi iki Pak ya duyul-duyul ambek ibu-ibu. Oh tuh gak mlebu daster. Amin amin assalamualaikum. Wassalamualaikum Muhammad. Ngaten nggih Bu nggih. Kudu ngerti ngaten lho, mulane kula jenengan ulang tahun disiarkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Halo. Halo. Nek aku halo jenengan hai ngono lho, Bu. Halo. Ojo banter-banter. Oh iya. Terima kasih. Wah, hebat ini. Tepuk tangan sound systemnya luar biasa ini. Apa biasa pakai pala apa, Mas? Enak ya wah nggih wis muga wis ngono ya Bu ya. Wes Pak tampil ping telu lho aku Bu. Sampai kadok kumplorot ya Allah. Ayo ayo ngintipan. Allahu shalla ala Muhammad. Allahu shalla ala Muhammad. Ngaten nggih Bu nggih. Yayangku di mana yayangku? Hilang. Aku sedih aku ini. Tanpa dia, apalah arti hidup ini. Aku dengan dirinya bagaikan mobil dengan bensinnya. Frek-frek ngawur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah selalu Muhammad. Sebagai rasa syukur datang Gusti. Ben kula jenengan tambah barokah. Barokah uripe Allahumma. Barokah umure Allahumma. Barokah keluargane Allahumma. Barokah donya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Ngoten. Sing nomor kalih tak singkat-singkat mawon. Biasanya sampai jam berapa ya, Pak ya? Hah? Jam 1. Jenengan seneng aku sing ngeluh. Jam 12. Ada yang puas, aku yang lemas. Wassalamualaikum Muhammad. Saya cukup nggih. Adik-adik ini yang paling penting nanti dapat hadiah. Sesek tak siapno dulu. Masya Allah, nih hadiahnya ada berapa juta ini ya? Es, pokoknya tak perhatiin aja. Yang paling khidmat, paling khusyuk, paling perhatian. Adik-adik yang tidak tertib tak sulap jadi kadal. Wingin ane ada, ya? Gara-gara melanggar perjanjian saya, kucing mati tak langkai mati tenanan. Oh ya jenis mati. Allahu Muhammad. Maulid Nabi tujuan utama yang terbesar adalah sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat Allah lahirnya Rasulullah. Sehingga ada lagunya itu, di langit ada matahari bersinar di bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam. Itulah cahayanya Rasulullah. Sing nomor kalih tak singkat-singkat mawon, yaitu sebagai tambahan mahabbah cinta dateng Kanjeng. Yang niku nek cinta Kanjeng Nabi menghidupkan sunah Nabi, insyaallah mlebu swarga kali Kanjeng Nabi. Sing muni amin masuk surga. Yang aminnya keras surga paling atas.
sing buanter dhewe swarga dhuwur dhewe. Sing gak muni amin lara untune. Wassalamualaikum Muhammad. Ngaten nggih? Cinta dateng Rasulullah. Mulane lagune ngaten iki kok. Siapa yang cinta pada nabinya? Siapa yang ta'zim, siapa yang hormat pada rasulnya? Pastilah akan masuk surga bersama Nabi Muhammad yang mulia. Allahumma sidna Nabi, sama melambaikan tangannya seakan-akan melambaikan Rasulullah, insyaallah masuk surga bersama Rasulullah. Sidna Nabi. Masya Allah, kita viralkan dari jamaah kita. Sidna Nabi, luar biasa. Sidna Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Lagi. Sidna Nabi, ya Allah, ya Rasulullah. Jamaah sabirul jannah, sebagian ahli surga, ya Allah. Hidupnya di dunia bahagia, ya Allah. Sidenan berkah cinta Rasulullah. Luar biasa jamaah sabirul jannah, ya Allah. Nabi mudah-mudahan dapat barokah semuanya, ya Allah. Berkadir al-Jailani, luar biasa. Tepuk tangannya sing kompak. Soalnya pak, nek tepuk tangan gak kompak kaya ngadu doro. Dilani tau. Na'udzubillah min sidna Nabi, siapa yang cinta dan Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, dengan wajah-wajah ahli surga semua. Insyaallah, apalagi yang berseragam biru rupane ayu gitu, sing ungu rupane juga ayu, sing putih pakai jilbab putih, sing ijo tak ijo, ruyu tak sego temanten, sing kuning kaya ayu ting-ting gayamu, sing kerudunge batik kaya Saskia. Alhamdulillah. Mensyukuri nikmati Gusti Allah lahirnya Rasulullah, agar kita dicintai Allah, cintai Rasulullah, umatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Luar biasa, tepuk tangan panjenengan, Masya Allah. Walaupun di luar udara panas, tapi jenengan hatinya sejuk. Barokahnya salawat Allahumma. Amin ya Rabbal. Cinta Rasulullah. Apa tandanya cinta Rasulullah? Siji, kudu ngerti sejarahe. Saiki aku takon, sing iso dapat hadiah. Nabi Muhammad lahir di mana? Sopo mau dirungkut mongke? Nabi Muhammad lahir di mana? Hijrahnya di mana? Ayahnya bernama? Kakeknya? Ayah wono. Orang sing Abdul Gendo barang eh. Pamannya Abu Gosong, Abu Talib, Abdullah nama ayahnya. Siapa yang paling bagus? Abdul Mut. So kakaknya gue ya. Abdul Mutalib kakaknya eh. Apa bu? Oh kakek, berarti aku sing dublek. Rebana muni dong. Ya, ngono iso ngiring aku tak jak kemana-mana. Nek pas enggak ada rebana, nggih. Nggih. Besok di Cenghu kebetulan sudah ada grup rebana yang ngiringi saya. Saya ada rutinan di Cenghu, biasa mencari terutama. Tadi tak pikir yang tampil emak-emak, ternyata anak-anak.
tidak remah karena alhamdulillah. Ayo, apa tadi lagunya ya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibun. Luar biasa. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib. Luar biasa. Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Luar biasa. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Luar biasa. Pecinta-pecinta Rasulullah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Dua bulan di kandungan, wafat ayah bapak, tahun kecil. Luar biasa, bangun kakeknya sesuai adat yang ada, disusuri harimah. Tahun usianya, wafat ibu tercinta. Semuanya inilah kisah sang rasul. Masya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Masya Allah. Sing ngerti sejarah Rasulullah mari ngene, insya Allah oleh baju-baju nang buri kae. Hah? Saman ambil sendiri terserah, nggih. Okay? Mari ngono bayar dhewe. Enak aja. Sayangku di mana? Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad. Sejarah Rasulullah. Ada juga lagunya begini ya, anak-anak ya, apal enggak anak-anak? Nabi putra Abu Bakar. Sop. Anak-anak jeneng lho pinter-pinter. Sampe kok bide kae. Hei lara untu. Iya anjane ket mau malah ngelok nih. Ustaznya pakai daster. Rasulullah Muhammad. Nabi putra Abdullah. Luar biasa. Muhammad Nabi kekasih Allah, Nabi luar biasa. Muhammad Maulaya Sali yang paling tinggi dapat hadiah dan dua-duanya dua tangan. Wala habibi kami ikhalki kutihini huwal habibi. Luar biasa, masya Allah. Sebuah perumahan yang penuh barokah, ya Allah. Manusia idolaku. Manusia dugaanku. Masya Allah. Hebat. Maulaya salilasa. Luar biasa. Ya Allah ya Rasulullah. Ika hayri khalki kuri minuhu wal habibun. Turga syazah ikulli hauri nal ahwali. Biasa. Tepuk tangannya mana? Ya Allah, alhamdulillah. Ini grup apa Ustaz namanya yang ini? Sabiru Jana juga. Apa Mas namanya, Mas? Hah? Namanya grup pondok. Hah? Hah?
Namanya adalah grup, belum ada nama. Kalau yang ibu-ibu tadi apa namanya ibu? El Sape. El Wardah artinya bunga mawar. Tepuk tangan, masya Allah ya. Wajah-wajah yang ini. Vokalisnya tadi siapa vokalisnya? Mana-mana? Wah, koyok Rita Sugiarto. Alhamdulillah. Moga-moga barokah. Dapat syafaat Rasulullah. Dapat ridha Allah. Barokah Allah. Masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Amin, masya Allah. Tepuk tangan, masya Allah, luar biasa ya. Jadi orang kalau cinta Rasulullah itu harus ngerti sejarahnya. Oh, katanya cinta nggak ngerti sejarah Rasulullah. Siapa nama putrinya Rasulullah? Sopa hijau ini ya. Sinten? Fatimah. Tepuk tangan, luar biasa, masya Allah. Ya. Siapakah yang menyusui bayi ketika Nabi Muhammad masih bayi? Halimah, Hanam, H7. Halimah, alhamdulillah. Halimah As'adiyah, alhamdulillah. Sesuai yang adat, adat yang ada. Surat apa? Sing iso angkat tangan ya. Halo. Hai gitu loh. Halo. Hai. Halo gitu. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Apa hula-hula. Assalamualaikum Muhammad. Ngaten nggih? Siapa yang tahu surat apa yang menceritakan tentang lahirnya Nabi Muhammad tahun gajah? Angkat tangan. Nah, itu yang coklat. Iya, yang pakai kacamata. Tekannya cakep. Wih, lu langsung wih. Udah ini surat soal alkohol nih ngawur. Oh, surat Al-Fil. Tepuk tangan. Ibu siapa namanya, Bu? Namanya Ibu siapa? Sofia Lacuba. Ya Allah. Endele bel-bel. Alhamdulillah. Ini mana tadi? Nah, ini. Surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Karena lahirnya tahun Raja Abraham mau menghancurkan dengan izin Allah, ternyata Raja Abroah kalah. Alhamdulillah. Akhirnya Ka'bah sampai sekarang. Tadi doanya ustaz kita, kiai kita, jenengan insyaallah ahli ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Ani. Bu Ani, ya Allah, guys. Saya jenengan Bu Ani, saya Roma Irama. Nggih, alhamdulillah sami-sami. Ya Allah, luar biasa. Wes, nanti masih ada banyak sekali. Kalau enggak ada nanti saya ambilkan dari mobil. Ya, ini memang sengaja spesial untuk jenengan karena saya ingin dapat barangnya dari kiai saya. Ya, Ustaz Soleh. Beliau Ustaz Soleh, saya Ustaz Due. Tolah. Allahu Muhammad. Nek cinta Rasulullah ngerti sejarah Rasulullah. Wes, saiki sing nomor kalih Anda cinta Rasulullah sering mengingatnya. Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Tiang niku nek demen sesuatu sering mengingat dan menyebutnya. Bu. Kok medeni ngono rek? Bu. Dalem ngono lho. Bu. Kemenyek. Jenengan nggih nuwun sewu, nggih. Sing jenenge tiang niku nek cinta, biasanya kan eling ibu zaman lagu jadul itu ya, Bu ya. Aku mau makan. Nah, aku mau minum. Aku mau Itu orang yang cinta, gini mboten. Apalagi cinta Rasulullah. Harus mengingat Rasulullah dengan membaca apa? Membaca apa? Sholawat, kok rungkat itu sapa? Membaca sholat. Sholat itu macam-macam ya, Bu ya. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'ala nabi. Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat. Makanya kalau jenengan dengerin maca solawat. Siapa yang hafal? Angkat tangan ya. Siapa yang hafal solawat Busro? Ya, ayo sini. Ya. Ayo silakan. Ini mana mic-nya? Pinjam mic-nya, Mas. Tala'al badru. Lah, ayo maju.
Insya, mau enggak? Satu, dua, tik, TikTok. Bisa dilihat di TikTok saya, ya, Khozin MS. Khozin MS itu artinya Khozin manis sekali. Pegang mic-nya. Nah, namanya siapa? Lia. Oh, Lia Panduwinata. Ya. Masih sekolah, Dek? Iya. Kelas berapa? Kelas 8. Oh, 8. Tahu 8? Apa, Bu? 8 demi langkah masa depan. Wow, keren. Iya, sukses ya, Nak, ya. Nah, silakan nyanyikan lagunya. Shalawat Bushra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashirun nabiyya. Luar biasa. Tangannya mana Lia ya. Oke, terima kasih ya Nak ya. Wes. Apa? Loh. Lu nunggu apa kamu? Loh, sini. Iya, tepuk tangan sayang, masyaallah. Anaknya siapa ini? Ya. Ada ibunya di sini? Mana ibunya? Waduh, ya Allah Elvi Sukaisi ya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak generasi ahli sholawat, insya Allah barokah Allahumma, amin. Cili-cili tepuk ceklani rebana, insya Allah barokah Allahumma. Siapa yang bisa sholawat Ahmad? Sholawat Ahmad. Halo, malah itikaf kabeh iki piye? Sholawat Ahmad. Jadi kan sakit apa dereng? Nek sakit diwaca, nek dereng tak warai. Ngaji kanca dhewe sampe ngombene lho gak ono. Kanca dhewe ngene iki ngajine. Allahumma Muhammad. Wis. Shalawat Ahmad. Dereng. Gak percaya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tirukan. Ini jare gak iso diwarai malah. Ngluwamun di balik dastermu tersimpan. Nggih. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat sing akeh nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke wong ahli salat tuh hebat luar biasa lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawate kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Gak percaya Ustaz. Wadik, awas ngadek. Oh, iku to, awas arek ngono. Ayo. Ben nggih. Soli wasa, ayo ngomong, oh ayo, iman Allah madasa wasalimba iman luar biasa Ali, masya Allah iman kader ada. Salawat salam untuk wahai Nabi Muhammad yang dipanggil dengan Ahmad ya Allah. Salli limba berkahi umatmu ya Rasulullah. Berkahi kami ya Allah. Barakah syafaat Rasulullah. Wal ashabi man qadar ada. Wal ali ashabi. Hadiahnya enggak ada yang bisa. Boleh tepuk tangan yang kompak, masya Allah. Eh, segini gak iso kebuangetan. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah, gak iso pisan. Kakak kan makan brutu jenengan. Ibrahimiyah, dereng saged. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala isok ngono lho bojo iki lagi iki ustaz ono kiai dipreng yo lagi iki lek jamaah jenengan tepuk tangan sabil jannah luar biasa iku jenenge shalawat Ibrahim eh malah ibu namanya shalawat awas yang bisa langsung angkat tangan jangan dijawab dulu shalawat Nariyah. Nah ini iya wah mbaknya dia bisa ya mbak sini di, oh di situ mau pinara enggak mau berdiri oh mau ya udah oh di oh ya di situ aja tapi pakai mic enggak apa-apa ya ya Bu ya. Saya manggilnya mbak apa mbah ini namanya siapa mbak Umi ya Allah kayak mantanku biar umur berapa ibu 17 tahun ya Allah makanya kok senyumnya senyum pepsodan guyonnya belum no memean alhamdulillah ayo ibu selawat Naria bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholim sholatan kamilah tawasai lebat luar biasa taman Muhammad dan halu bilau kau datang fariju biru turabu waktu kau bilhawaiju waktu nalu bilrohiju luar biasa wahusnul ini wahyustas kalau mau luar biasa hadir karim. Wa'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin in wa nafasin bi'adari kulli ma yu'minah. Tepuk tangan Masya Allah Bu Umi Saroh yang wajahnya seperti Neng Umi Laila. Semoga ini Bu ayo deh, kasih nombahmu deh ya Allah muka-muka panjang umur sehat ya Bu ya Bu Saroh laki umur 17 tahun alhamdulillah niku sholawat banyak lagi ya Bu ya nah, sekarang yang terpenting lagi yang nomor 3 tanda cinta Rasulullah adalah mencontohnya okay? Meneladaninya tadi ayatipun siapa dipun waos dening kiai kita bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Allah sing kono ngowoh ngono. Allah Ibu sing muni Allah tak dungane panjang umure. Jenengan kabeh muga-muga sehat awake. Sing lara pusing ilang pusinge, sing lara mumet ilang, sing lara diare ilang, sing lara rematik ilang, sing lara mata ilang. Gak bahaya ta? Naudzubillah min. Semoga-moga sing kabeh lara dan sehat kabeh nggih. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Nek tanganku ngene Allah dawa, saged mboten? Bismillahirrahman. Nek tanganku ngene mandeg, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat, tepuk tangan masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aku cengkok iku Allah cengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Endel kape. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih? Dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik.
yang baik dicontoh ngendikane sing enak. Ngaten nggih? Ya Allah, kali koncone aja sampai ganggu perasaane. Kados ngaten iki bareng Bapak ceramah ampun suwe-suwe. Engko gari niki gringing sikile panas bokonge wetenge tambah luwe. Ngaten nggih? Wallahul muwafiq ila. Terus nggih? Terus? Terus persis tukang parkir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh Rasulul. Nanti kali Rasulul. Pani Rasulul. Ibadah Rasulul. Akidah Rasulul. Akidah Rasulullah di tengah-tengah zaman jahiliyah punya iman. Rukun iman ada berapa? 5 atau 6? 6 atau 16? 6. Rukun Islam? 5. 1. Masuk ketuhanan yang Maha Esa itu. Saha. So. Za. Wa. Ha. Haji kok. Ha. Haji Allahumma. Amin. Itu mulanya dalam lagunya ini sering jenengan dengarkan yang dikarang oleh Sunan Giri. Ada yang bisa? Yang bisa dapat hadiah lagunya Sunan Giri. Lagunya Sunan Giri. Halo. Apal Bu Sunan Giri? Lir ilir, lir ilir, tandure wos, lir ta ijo. Masya Allah. Apa ternyata? Mantan anya, longgo ke mantan, ar bocah. Pintar. Enak. Luar biasa, coba kita viralkan nanti dilihat di YouTube kami ya. Dodot ira kanggo mbasuk dot salawat salatullah ala toha rasulillah salamullah habibillah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin. Ya ustadz ngelak ujarannya ngelak ngawur ya ini buri kok kiring geragas. Alhamdulillah. Ayo maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek minum maca bis niki termasuk sunahe Kanjeng Nabi. Tur nek ngombe aja ngomong ya. Ngono. Dadi ngono carane Bu ya. Nek ngomong gak apik. Tiang nek nyoto Kanjeng Nabi kali lenggah. Ngaten nggih? Aku isi Nabi ya. Sama delok sale. Saya itu laki-laki pemalu. Lho. Mbaknya tahu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lapo aku sekarang bisa mengamang-amang. Alhamdulillah. Barakallah Allahumma. Oke, ya Allah itu ya. Jadi lir-ilir tandure wos. Apa kok penek no blimbing? Kok gak penek no pencet kuwi? Blimbing iku lambange li 5 rukun Islam, 5 salat 5 waktu hukum Islam. 5 napa mawon Ibu hukum Islam? 1. Hukum Islam. Ayo yang bisa angkat tangan, hukum Islam. Wah. Wajib kok wahing astagfirullah. Hukum Islam ada 5, 1 wah. Wajib sun. Mak mu ha haram itu hukum Islam. Dalam berbangsa bernegara ada namanya Pancasila. Rasulullah dicontoh berbangsa bernegara berpolitik yang baik. Beda pilihan silahkan, tapi wajib menjaga persatuan. Makanya ada Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Pokok bayi meneh. Oh pinter ya. Masuk jeneng kalah karo bayi. Oh ada yang merah ya sini sayang. Apal nak? Sini sayang.
Ya Allah, tala'al badru alaina min sani ya tirtinter. Stop. Ya, namanya siapa? Sakura. Hah? Sakura. Sakura. Oh, namanya Sakura. Enggak, ini ada di Al-Qur'an namanya ini. Namanya siapa? Aira. Ada Aro'ai talladzi yuka. Oh, itu Aro'ai. Ah, Aira, kelas berapa sayang? 2. 2 SMP ya. Wah, alhamdulillah. Ada mamamu di sini. Mana? Yang mana orangnya? Oh, itu yang bawa kipas itu. Itu anak kecil itu. Hafal Pancasila sayang, coba. Apa? Ah, coba. Satu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan fakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren. Ya Allah. Sekolahnya di mana sayang? Di SD Kiai Hasim. SD Kiai Hasim, bukan Kiai Khozin, bukannya. Pinter ya. Anu, kamu punya berapa saudara nak? Saudaramu ada berapa? 15, ya Allah. Oh, 2. Nah, kamu anak keberapa? 1? 2. Anak kedua. Teruskan ya Bu ya, generasinya ya. Nesa sampai Salosin 12. Alhamdulillah, pinter ya. Ini hadiahnya. Insya Allah, anak yang solihah, ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semua tambah barokah. Nah, Salim sayang, nek cilik gak apa-apa Salim. Nek gede mau Salim nyetrum. Ya, nyetrum. Soalnya magnetnya kuat jenengan itu. Saya kan sebagai laki-laki normal. Allah sallallahu Muhammad. Pancasila. Kita jaga persatuan nggih. Lambangnya apa? Garu. Di bawah itu ada Bhinneka Tunggal. Menjaga persatuan dan kesatuan. Allahumma nuwun sewu, mangke nek sing jawab kompak dapat hadiah. Nek aku matur ngeten, siapa kita? Indonesia. Tangan diangkat nggih, yang tinggi. Siapa kita? Indonesia. Sing paling tinggi. Siapa kita? Indonesia. Inilah festival pamer kelek. Wes, nek aku muni Pancasila, jaya, ngoten nggih? Pancasila? Kok caya-caya ngono? Pancasila? NKRI. Harga mati NKRI. Saya ini digabung, diviralkan ya Mas Alvan ya. Masukkan di YouTube kami Pas TV ya. Oke. Siapa kita? Indonesia. Kok saya ngeleh ngono rek? Coba Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pancasila. Indonesia. Oh, kok kaya? Diulangi lagi. Siapa kita? Indonesia. Pancasila. NKRI. Luar biasa, tepuk tangan, Masya Allah. Yang bisa lagunya ya lalwaton, tangannya paling kompak dapat hadiah. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, kumpul waton minal. Luh, luar biasa. Takut minal hirman. Bisa ya. Ya lalwaton, ya lalwaton, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kubul wakaf minal iman walatakun an inhadu ya lawakam. Indonesia, Indonesia tuladi anta'un wa'udama ulu maya jika yaumah. Tangannya mana Mbak ini, silahkan. Kok lapo
maksud akan korang-korang awre. Siapa namanya Mbak? Mbak ambil mic-nya Mbak, ambil sendiri Mbak. Maksud aku bukan juga no, aku tutup bujumu. Namanya siapa? Ibu Juwarni. Ya Allah. Siapa? Ibu Juwarni. Ya, Ibu Juwarni ya. Ibu Juwarni ikut pengajian Sabilul Jannah? Tidak. Oh, tidak. Kapan-kapan ikut ya supaya menjadi ahli surga. Insyaallah. Karena wajahnya wajah-wajah surga. Karena ahli senyum. Orang yang ahli senyum kan jenengan ahli surga semua loh. Amin ya rabbal. Senyumnya panjenengan itu sebagai sedekah Allahumma. Makanya aku mulai kok ini guyu-guyu dhewe ae. Mulai kok ini hehehe gitu ya. Kok ditakoni apa budhe sedekah. Jadi ponakane. Oh minal sintingi. Nah itu bila matur nuwun ya Mbak ya. Masyaallah barakallah nggih. Rasa salim. Tanganku batal. Wassalamualaikum Muhammad. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah oke, kalau lagunya Indonesianya bisa. Pusaka hati langsung ya bisa ya. Oke. Yang paling kompak. Pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku. Dalam alam nasib luar biasa. Inilah bangsaku. Pusaka hati wahai tanah luar biasa. Cintaku dah Sabilul Jannah luar biasa. Engkau nasibku. Bangkitlah hai bangsaku Indonesia. Indonesia negeriku. Engkau panji negaraku. Siapa datang mengancammu. Ibu yang ini pakai tas ya. Jenengan Bu. Iya. Iya, heeh. Malah iya, tolak-tolak kok ditarik rapi ya. Iya, Bu, sini, Bu. Ya Allah, mlakune telek tok ngono rek. Alhamdulillah. Namine sinten, Bu? Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Bu ya rasa ngono apa, Bu? Ibu Maimunah. Aku malah kita endel pisan aku. Nggih, alhamdulillah Bu Maimunah. Matur nuwun ya, Bu ya. Jenengan bisa nyanyi enggak kira? Pusaka hati. Coba. Pusaka hati wahai tanah airku. Sesuk. Pusaka hati wahai suamiku ngawur. Nggih, ya wis. Ya jelas jenengan luar biasa. Tepuk tangan Ibu Maimunah. Muga-muga barokah. Oh, keren ya. Makasih. Sama-sama. Sami-sami. Yang beb. Endel. Allah Muhammad. Sayangnya sudah siang ya, sudah panas ya. Seandainya nggak panas gitu, ingin terus menerus ini ya. Hah? Lanjut. Wah, luar biasa. Tepuk tangan jamaah Sabilul Jannah ya. Nek kula matur ngeten, Sabilul Jannah, insya Allah barokah, alhamdulillah. Ngeten nggih? Insya Allah barokah, alhamdulillah. Sing ditemok dadane aja bathuke. Ngeten nggih? Sabilul Jannah insya Allah barokah. Tepuk tangan luar biasa. Pokoknya sing derek Sabilul Jannah tak dungane muga-muga tambah barokah. Mangke sing niki napa niku Darul Quran didungane tambah mendapatkan kejayaan nggih. Guru-gurune dipun paringi kecukupan, kesehatan. Gurunya yang mana gurunya Al-Qur'an? Mana? Ini. Oh, lah kok krempeng ngene. Kok sungguhnya sate ya Ustaz siapa namanya? Didongaknya dan oleh mantu. Oleh mantu, oleh bujo ke Bonekan apa dereng Ustaz? Dereng, monggo pilih salah satu silakan. Lapa babah melu angkat tangan ngawur eh. Orang gantengnya ngono ya. Umur 10 tahun angkat tangan. Allah Muhammad. Termasuk cinta Rasulullah itu adalah di samping mencontohnya pegang teguh Al-Quran dan Sunnah peninggalan Rasulullah, apalagi majelis taklim itu yang dicintai Rasulullah. Makanya sing rajin ngaji, ngaten nggih Bu nggih. Muga-muga barokah Allahumma. Amin ya rabbal
alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, nanti ada doa Yai Husaini. Saya hanya ingin dapat barokah jenengan. Masih ada beberapa hadiah ini. 1, 2, ada 3 juta ini. Ada 3 juta. Ya Allah, alhamdulillah. Ini adik ini, coba sini nih, coba sini saya. Hah? Belakang dari tadi, yang tengah malah yang belum ini. Iya, yang tengah saya ini. Ya nanti dulu. Banyak yang belum, insya Allah yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah tambah barokah. Sementing istiqomah derek sabilul jannah. Allahumma ikhlas karena al, bukan karena hadi. Samina kayak gue hadiah saat terkelu anakku. Ngaten nggih, masyaallah. Ini saya mic-nya mana, Mas? Oh, ini. Siapa namanya, Dek? Hah? Aurel. Aurel, eh? Aurel. Anaknya Asanti itu ya. Pinter ya. Aurel kelas berapa, Nak? 3. Kelas 3. Bisa nyanyi apa, Bu? Nak, selawat, Nak. Salat apa? Malah ngejak joget. Alhamdulillah. Salatullah, apal gak? Coba. Salatullah salamu ala Rasulillah. Salatullah salamu ala Yasin. Tepuk tangan, masya Allah, luar biasa. Jaga mic-nya ini. Saya kepengen yang sebelah sana belum. Tadi ada yang pakai kopiah NU Nusantara tadi, mana tadi? Oh iya. Oh, se. Oh, plong-plong ada no. Ini yang paling bagus ini tadi, yang apa itu goyang-goyangannya bagus, sini. Ya, sini. Sama nunggu enggak apa-apa leh, duduk. Ya. Makasih ya. Sebutkan namanya. Samil. Samil. Hah? Samil ya. Masya Allah, Samil suka ngemil. Ada ibunya di nak? Itu mana? Ekro tuh. Oh, ya Allah, kan kok mirip ya Allah. Ibumu namanya siapa, Nak? Yuni. Siti Markona ngawur ya. Ibu Yuli, masya Allah. Yuni apa Yuli? Saya ingatan. Persembahkan untuk ibu tercinta sebuah lagu. Apa ya, Man Ana bisa, Nak? Man Ana, apa yang kamu bisa? Gak ada. Hah? Gak ada. Lah masa arep nyanyi lagu pertemuan yang ku impikan. Bisa gak? Hah? Kasih ibu, ayo. Kasih ibu. Gak bisa. Apa, ayo terserah yang kamu bisa apa. Balon kok ada 5. Eh, saya kita tanya, sholat sehari semalam berapa kali? Lagi kono kiai disentap ya lagi kia. Untuk gak ibu cara ibu tak gomule pisan. Anak maksudnya ngawur nggih. Yuk, sholat sehari semalam berapa kali, Nak? 4. 4 atau 5? 5. Karpe ini jawab 5 kurang siji tok, lapas kok protes itu. Terus Samil kok ya Mil ya. Sekolah di mana saya? Dalul Quran. Oh, Dalul Quran. Tepuk tangan Dalul Quran. Iya. Berarti sudah bisa ngaji Al-Qur'an apa masih? Apa pakai tilawati apa Pak di sini? Umi, masih Umi apa sudah Al-Qur'an, Nak? Masih Umi. Umi jilid berapa, Nak? 3. 3 bagus ini. Nggih, ngoten. Nggih. Bab kabar jimu maju, bab kabar rodo maru, baju baru ulu. Dise zaman cilan kula ngoten nek ngaji gitu. Bab kabar bab do mabu arep kaya ayak do mayu, babu ayu ngono barang. Sing akhir bab kabar bab kabar bi mentama tak kasar babi mati. Naudzu bila mulane ngaten iki dibiayai, ngaten nggih. Lek gak ono biaya, biayaan nun sewu. Aja kok malah mulane gurune kurus krempeng ini. Oh, kadang-kadang SPP 100.000 lho gen kula niku. 6 sasi niku gak bayar.
Wakhir kali gurune niku di kae tulisan. Kene ibumu ya le apa? Bak kabaya kaya robot karo. Bayaro. Ngono ku wong tuane ndablek pisan. Oh, ajane gurumu. Kene gurumu le apa? Sirim kasa bak kabaya robot karo. Sabaro lho. Belum sasi ra bayar sabaro yo. Akhirnya gurune gregeten pisan bak do mabu ya kaya robot karo. Buyaro. Na'udzubillah. Tepuk tangan untuk Samel ya. Insya Allah jadi anak yang soleh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam buat ibu ya. Oh ya, ibu senang kini salam sah. Tepuk tangan untuk Samel ya. Tepuk tangan Allah. Alhamdulillah. Tinggal satu, silakan diambil sak plastiknya. Atau jangan pilih plastiknya juga tidak apa-apa. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Yang bawa ada ayah, ibu sama anak. Ayah, ibu sama anak. Lengkap. Iya, ada. Ayah di sini ada. Ibu ada, anaknya ada. Mana? Ayah, nggih, Bapak jenengan. Yang ibu yang mana? Mana ada? Oh ya Allah, nggih. Yang maju bapaknya aja. Ket mau itu ae bosen aku. Ayo. Lah kok kalah ganteng aku rek. Ya Allah, sama putranya ya Pak ya. Oke, enggak, jangan sendiri aja. Artinya jangan rawuh sama putra-putranya. Berapa putra Bapak? Masya Allah 13. Luar biasa, kelas berapa? Ini yang pertama ya Pak ya. Yang pertama, yang itu yang kedua lagi. Ini kerjasama yang baik loh. Kadang-kadang ada kok Bapak yang ngomong, Ibu yang malah WA-an, TikTok-an. Na'udzubillah, Masya Allah. Matur nuwun Bapak, sinten asmanipun Pak? Edi Nugroho, saya Soekarno. Ya, wali murid sini Bapak. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Edi Nugroho, oke. Tes ngampun tuh. Enggak apa-apa, sak plastiknya jangan dibuang ya. Ini, Pak. Ini baru kali ini loh bonus sama plastiknya. Itu biasanya enggak. Salim. Barakallah alul Quran. Ngampun tuh ya, Pak, nggih. Ya Allah nggih sami-sami. Arep tak kerjain mau padha lanang e. Masuk jeruk minum jeruk. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Oh. Yang ketiga nggih. Okay. Masyaallah tabarakallah. Cowok semua ya Pak ya. Ya Allah, trio kwek-kwek. Alhamdulillah muga-muga barokah. Amin Allahumma. Amin ngoten kemawon. Jenengan ampun ngantos buyar saderengipun doa nggih. Okay. Ada sesepuh kita, ada kiai kita. Kita dengarkan, kita ikuti doanya dengan penuh khidmat. Allahumma. Amin insyaallah penuh barokah. Allahumma. Nek ana salah nyuwun ngapunten Ibu nggih. Okay. Moga-moga dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, semakin semangat ibadah dan taat, selamat dunia akhirat. Amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.